Eh, bisa? Walah, masa maintain? Gara-gara kepenuhan ya mungkin ya. Oh enggak. Let's go. Hopper ya cuy, hopper ya, biasa masuk, hopper ya. Ini si atau global, bedanya apa sih? Si cuy, si. Bagus ya gambarnya. Bisa ganti karena ini nggak bahasa Jepang ya? Oke, Sulan Gang Kau Dejun Ruzhen Min, Wamen Ti Ni Ban Hao La, Ni Xie Shang Mingzi Jiu Hao. Jian, Jide, Wamen Zai Jiaban Shang Deng Ni, Yi Hui Jian La. Di Yisi Bai Fang Mao Xian Jia Xing. Ntar, share lip streaming dulu cuy. Let's go. Dibantu like dulu cuy yang mampir. Too serious. Nah. Benefitnya bagus. Wow, coba kita beli ya. Ada yang 200.000 sih. Game monster nih. Server Discord mana Mas? Join. Ini di Guardians. Rame nih cuy. Join bro. Sini masuk. Mana ini linknya? Udah buka. Does the rapeseed flower field in my home? What's that? What happened? What does it mean? Gua baru 83%, Bang. There's an important mission. Sorry. I'm just a new alotnya parah, alotnya sumpah. Is this the boss? Yah, saya yang baru sampai kantin tengah malam, bilek. Kan di tengah malam ketemu kuntilanak tuh. Awas ada pocong. Serius? Enggak. Ih. Ntar kucingnya jadi pocong itu. Iya ke? Ah. Ayo. I'll have to fix the mechanism first. So we better look for him while we're moving. Ada outfitnya. Meow.
It's the shipwreck, meow. Outfit juga cuma nambah BP 5 kok. It's been here for over 1000 years. This izakaya is quite different from what I imagined. Yes. It took me a whole week. Ini kerjain apa dulu ya, guys ya? Quest. From the troubleshooter to here. Meow. Quest sampai mentok. Daily aja dulu. The boss wants it. Ada apa sih? Pelajaran ekonomi, akademi apa nih? Ekonomi. Kali. Karena ada sejarah loh. British kali ya. Cat wasn't exaggerating. Meow. Mau kuliah di Bangkok. Akademi cuy. Berapa RKS ini dungeonnya? Please wait for me. Trigger, force swing. You've got a. Ayo yang mau spirit ring. Are there treasures deep down the sea? Coba berapa? Enak kena mabot bang. 25 kayaknya. Sumpah. Everything looks fine. Question seru. Nothing unusual. The problem simply cannot be reproduced. If you can't find the problem. How about you open it and give it a try? You've got a point. Besides, I debugged it for 2 all-nighters, so it shouldn't be that easy to break down. Meow. Thank you for helping. Ini aku level 15. There's one thing. I have a question to ask. Ganti wing terbang. Hah, di mana? Oh. My question is, this mechanism looks okay to you? Ini alamat ada auto assistant ini mah, auto click assistant ini. Kalau dungeon lama begini. What the heck? Turns out this is the problem. Ini disuruh latihan terbang tuh. Oke. Okay. Masih latihan terbang. Orang-orang di dungeon gue masih latihan terbang. Ini baru di renang nih. Baru kelar. Ini terbangnya gimana? Masuk ke lingkarannya. Ah, ke lingkarannya. Ngikutin kalau enggak ini ntar abis nanti turun. Enggak ada sistem trade kan di sini kan? Ada. Tapi lewat stall. Oh, lewat stall. Market ya. Lewat stall, ada marketnya ya, juga, ada auction-nya juga, ada stall-nya juga. Oh, ada stall-nya juga ya? Ada. Ini kayak jualan di atas kepala itu. Siap-siap go straight. Iya, yeah, gitu. Go straight. Jadi yang mau RMT ada kesempatannya. Wow, enak berarti. Bernolep-nolep lah kalian. Bisa cari duit. Bisa dulu. Fitur bagus sebenarnya stall itu. Tinggal on 24 jam. Di yang wajib ya spirit hunt. Itu juga kayak di ya kayak Ni No Kuni lah. Tapi kalau Ni No Kuni itu semacam nuker doang sih. Itu di Ni No Kuni kemarin kalau di CA 1 itu rame tuh yang nge-stall. Yang mau nuker buku kan. Udah pada ke gold base dulu. Kan juga di gold base. Do you see the island afar? Ini bisa RMT. Ya bisa. Oh, ini viewer nanya. Mantap. Dua cara. Nama lo enggak ada, Ram? Mana? Ada si Bogeng lo, dokter. Ada drug. Itu drug. Oh, ampun. Sorry, account. Mana ya? Sorry. Wah, oh, ini belajar terbang ya. Siapa yang udah gacha iPhone? Saya belum. 20 tiket ayo. Lo kemana ini cuy? Itu tinggal ikutin aja mas, lurus aja. Simpel itu. Batu familiar ini. Wah ini mencet mapnya ribet nih, nggak bisa ini ke jalan manual. Ini naikin skill gold hati-hati, rentan ya.
Ini skillnya bisa direset gak? Bisa sih, Oh, ada gak di Discord ini untuk build Spirit Saber? Apa naikin ada semua? Buat awal kayaknya mendingan naikin semua. Lu juga gak apa-apa. Lu di mana, Brett? Kenapa? Lu di mana? Di are, lagi arena, lagi arena quest. Ada quest arena. Gak tau. Tutorial ini dapat bot. Gue coba ngajar momon 200 XP. Ter ini orang-orang desa. Debo. Oi. Itu ada yang dua orang ngomong udah di set belum? Udah. Dari. Udah tau pasin gue. Udah nih, the red sama sebanyak apa itu? Ayo red dulu deh. Banyak kali ini. Lu nyajain satunya itu. Ada bahasa Indonesia nggak? Nggak ada kayaknya ya. Untuk bahasa Indonesia. Apa nih? Bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Filipina mungkin. Satu bahasa China. Ada lima bahasa. Tapi biasanya kalau ganti bahasa Indo, Indo ini kadang rancu itu translate-nya. Iya, semua. Enggak biasa. Ya, enggak nyaman. Aku. Ya, Mak. Bentar, ini poin gimana? Lu jawab gue tuh sih. Ini ada servernya gitu bang, kayaknya udah ada 10 server atau kurang ya, sekitar 10 server bang. Pilih hopper ya. Ada yang mau dungeon gak ini? Spirit ruin normal ini mas, baru mas. Impit saya. Siapa namanya? Mas One ID. Udah di-guild kan? Iya. Udah. Oke, nice. Itu udah guild. Lagi ada Mas One PH. Bang, main di server mana? Hopper ya? Kalau nggak ada guild, bisa mampir di sini. Rick, follow Rick. Ada sistem BR, apakah game ini ramai P2P? Kalau si abang ngejar top player ya gak bisa lah bang. Kalau job yang ramai P2P ada. Semua game rata-rata kalau healer itu ramai P2P bang. Oh bisa auto ya? Iya ada di pojok kiri ya. Kayaknya follow saja mau AFK guys. Ini juga bisa ini ya, open voice di game ya. Nah ini tadi aku ngerjain ini. Kremproin ini cuy. Bang itu kosong 10k doang lu beli bukan 16. Iya. Top upnya lewat web cuy. Mungkin bikin video konten tutor top up juga boleh lah ini. Kalau ada yang nanya kan arahkan ke sana. Ada DPS meter. Milik DPS meter. Gimana itu? Sapi strip. Kagak ngejar maksudnya kayak lawan bos gitu. Apakah equip harus yang beli biar kuat? Ya enggak beli, Bang. Farming equip. Banget ya. Beli itu lebih ke passion biasanya bang, kalau game kayak gini kayak beli kostum, beli wing, beli mount. Kalau equip itu ya kita farming.
Tapi juga ada job-job tertentu lah, dia itu harus pen banyak biar damage-nya sakit. Biasanya itu job DPS. This cursed land is doomed from the beginning. Eh iya, ini bar slotnya cuma 5 ya, bar slot skillnya. Per stop up harus level berapa bang? Lupa sih. Nanti muncul itu dia kalau ada per stop up. Mungkin di level 10. Langsung ke pop up dia itu. Per stop up 16.000 kalau tulisannya. Susah mana tadi bosnya? Oh, job spirit bisa ini ya, bisa ngidupin. Waited many years, and finally I shall meet my end. Tangan maling begini. DPS lo kecil banget, Rick. Gua kan tank anjir. Jelas kak. Aduh. ACC gue bang. Nicknya apa bang? Join ke ini aja bang, ke Discordnya. Please. Aduh, kena. Lompatin. Oh, ini dojenya oh, iya. Kayak ini ya, kayak bergelantungan. Iya, dojenya kayak bergelantungan. Kayak megang sesuatu itu. Oh, nah, kenapa nih? Lo ada monster gini ya? Kok bilang monyetnya ngegas gitu? Perstop up lo beli mana bang? Ah, sudah hilang sih. Ntar Mas Wan tunjukin. Mas Wan belinya yang di paket spesial. Nah, di sini kan ada yang harganya 10.000. Lupa nama yang mana. Beli di paket spesial. Ada yang 10.000 harganya. Nyoba-nyoba aja sih tadi. Rencana mau top up 2 kali. Nggak taunya langsung kelar. Berarti ini kalau over top up walaupun bukan yang 16.000 yang 10.000 itu berarti tetap dapat benefit ya. Coba deh yang biasa. Coba ya. Traders. How dare you show up before me again? Ya, paket bukan sih. Paket langsung hilang, cuy. Ada 2 ini yang 10.000 di paket spesial. Di sini mungkin. Nah, oh ini bentar, Mas Wan refresh dulu. Soalnya ini masih pakai ID Mas Wan. Nah, ini cuy, yang ini. Yang ada tulisannya per stop up. Paket per stop up. Nah, ini muncul. Dapatnya apa ini? Ya kayak gitulah dapatnya cuy. Dilihat aja di websitenya. Ntar. Ntar healernya mati duluan ini. Ada skill agro nih. Ada skill agro ini. Yang ini udah pada join gue. Cara redeem kode gimana bang? Di menu setting. Di samping ID kita. Itu ada redeem kode. Dicoba aja redeem kode yang di atas. Itu baru Mas Fan kasih berapa itu? Baru 12, masih ada 8 lagi. Dari gimana dah? Iya, paket pemula itu cuy. Yang per stop, bukan cuy, bukan paket pemula, paket per stop up. Itu upgrade dulu itu. Biasanya banget bangset. Buset. Kenapa heal? Ya heal lu.
Aduh ya. I'll bury you alive. Shame. Gua lu paladin kok. Iya dong. Kita dari 100 orang paladin cuma 6 biji doang anjir. Gak tau ya baru-baru join nanti. Oh, attack ceiling. Agro-nya tuh. Ada mau. Attack skill agro. Wih, lumayan. Oh, ini pen guild ini ya? Iya. Ya, pantas rame. Oh, kayak klub event gitu ya? Iya. Oh, jam 12 juga kayak DR. Slot guild masih ada kah Mas Wan? Masih. Join aja, banyak slot guildnya. Kalian juga join Discordnya bang. 70/140. Biasanya itu seminggu pasti ada ini, ada apa namanya itu seleksi alam. Ada yang aktif, ada yang enggak. Mungkin ada yang hari ini login, besok udah hilang. Udah bosan. Iya. Udah kayak enggak tipe gua nih game-nya. Paling enggak iya, seminggu lah itu seleksi alam itu. Kita suka sama game-nya apa enggak? Balik lagi ke game sih. Game-nya aktif sama daily-nya. Itu ribet banget. Iya, kita coba. Cara masuk event guild itu gimana, bang? Udah di dalam, kok gak ada monsternya? Gimana nih caranya? Cari. Enak ya, rame tapi nggak nge-lag. Kemana logbook mana nih? Kalau nggak ngerti ntar ada ininya tutorial, suruh foto monster apa bang, apa kode redeemnya di atas juga. Bang, tapi kayaknya udah dipakai semua di atas juga. Coba ke menu atas. Ntar, tapi dari mana tadi foto ini di logbook, terus itu kan ada virtual skill, terus ada bestiarty, itu foto monster sama aku pakai bahasa Indonesia. Suasana. Aku pakai bahasa Indonesia. Klik aja di situ. Oh, bisa update momen ya? Bisa foto selfie enggak nih? Ajar ya. Ajar bisa. Entar dong gimana ininya? Banyak foto-foto, banyak achievement juga. Cuman fotonya nggak asal. Galeri. Kode redeemnya sebelah mana? Di setting. Kayaknya nggak dapet ini. Warna ungu tadi. Nah kan warna ungu. Aduh, dapat belangko lagi cuy. Dapat lagi dua. Bisa update foto selfie dong. Ya saatnya kita mencari foto. Aduh. Share. Oh dapat ini. Oke kita share. Sharenya kemana itu cuy? Iklan dulu nih cuy. Sekarang Mas Wan membuka jasa Ragbearn ya, atau Midman, siap melayani transaksi game apapun dari Dragon Age, Genshin Impact, Dota 2 ataupun Valorant. Ataupun game-game yang lagi populer sekarang dari game mobile ataupun game PC, Mas Wan siap bantu nih. Jadi tidak hanya Dragon Age ya. Jadi jika ada yang butuh bantuan bisa langsung hubungi kontak Mas Wan di bawah, bisa lewat Discord ataupun nomor WA.
Terima kasih semua, sehat selalu, jangan semangat, tetaplah berputus asa. Bye.